Dan akhirnya, obvious. Ya, betul. Tepat sekali. Dekat daripada saya. Dengan guiding wind, mampu untuk mengaktifkan Dominic Foss. Dengan Benedetta, kita tahu hero dengan rekod terpaling banyak dash dalam Line of Dawn. Jadi, masalah untuk Fovius ini berhadapan dengan draft pasukan RSZMY. Bagaimana juga laluan untuk pasukan Lunatics yang sudah pun ditutup oleh Airi. Satu lawan dengan empat. Tak ada masalah kata beliau. Dengan Guiding Wind yang mampu untuk mengaktifkan Dominic Foss dibuka. Dan akhirnya, Guiding Wind seakan-akan memberikan bantuan. Namun Iris masih lagi hidup dengan nyawa yang rendah. Malah NI for NI. Dan akhirnya, gol di loop. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Menjatuhkan Goldilo. Oh, Goldilo sudah pun diberikan poket. Satu pun kena blazing duet. Iris pergi ataupun duduk saja di kawasan beliau. Tapi tetel maaf lah. Yang pertama telah pun didapatkan Goldilo. Oh, Goldilo tidak masuk. Tapi itu hanya akan menggadaikan nyawanya sendiri. Berikan nyawa mereka sedikit demi sedikit. Pada strong. Ya, sudah pun dibuka memberikan damage yang besar. Goldilo cuba terlompat. Tapi lihatlah. Dia lompat ke bagian depan sendiri. Pun nyawanya sendiri yang akan direndahkan. Goldilo akan dikorbankan di bagian depan. Nyawa yang begitu senang untuk ditumbangkan. Seperti itu pantas, tapi lihatlah Goldilo sekali lagi masuk dengan Dominic Foss. Cuma untuk menjadi perang lainnya, tapi akhirnya tetap akan ditewaskan. Lalu dia masuk ke dan RSZMY menguncikan mata yang pertama ke atas pasukan Lunatic.